channel Pintek Edoro MX Hari ini kita mau review si TS Siluman ya TS100 Nah Yang belum nonton video sebelumnya Tonton dulu ya Kita mau bahas dari kelapot bulu Ini untuk knalpot menggunakan SKR Nah, suaranya ngencring, garing. Terus kemarin ada yang nanyain shock blaker belakangnya pakai apa ini model ATP ya asnya tingginya 41 untuk bagian armnya ini pakai model KLX dibikin jadi double shock Nah, untuk bagian trombolnya pakai CRF 150 depan belakang. Untuk bagian velg pakai Teka ukuran 18 21 dan bannya pakai Dunlop 100/100. Nah, untuk tele depannya ini pakai gordon ukuran 41 untuk slide panelnya menggunakan model RM125 spakbor belakang spakbor depan papan nomor juga tanknya masih orsinil stangnya menggunakan starlet untuk spontan pakai TDR ini ya Nah untuk bagian mesin menggunakan PWK ukuran 30 Nah ini bagian boringnya pakai TS125 mesinnya TS100 untuk pengapiannya pakai gadget orsinil ya kemarin kita udah bikin videonya yang belum nonton silahkan tonton dulu coba tes hidupin